ya di BO2 nya sih kesalahan banget dari Lovri ya, karena dia kasih Kagura ke top player Kagura loh. Lemon kalau udah first pick Kagura itu kita berempat pengen AFK rasanya. Soalnya dia aja main, dia aja yang main sendirian udah kelar. Spinners, untuk merayakan HUT 76 RI, Spinstore lagi ada banyak promo dan diskon besar-besaran nih. Ada brand seperti Rexus dan Anchor. Pas untuk kalian yang ingin upgrade gaming gear atau item smartphone kalian. Yuk, check it out. Mana suaranya? Wow, gak kalah tuh di belakang ternyata. Mas, maju mas, maju mas. Wah, tapi di sini gak ada lihat Jangki. Kayaknya bakal kesulitan dan langsung malah yang sedikit berlangsung. Kayak Hasan-Hasan berbuat. Didapatkan oleh seorang Lemon. Fabians mencoba untuk survive. Tapi gak bisa double kill. Dia dapatkan sama Lemon di sini. Fabians masih mencoba untuk survive. Dikejar dan double kill from Lemon. Di bawah menit pertama, apakah akan menjadi maniak untuk Lemon? Oh enggak tentunya. Sayangnya tidak ya. Masih ada Fury-nya dari seorang Lemon. Bakal di retribution juga Dunky. Mencoba untuk survive, bakal dikejar terus sama Lemon. Petrify mampu menangin Lemon, tapi masih ada Fury dan masih ada Petrify. Mega kill dari Lemon. Kayak inilah the real ojek payung nih, men, kalau lu mau tahu. Dan oh, digocek begitu aja. What a play, Lemon. Spear flipnya nggak jadi ya. Oh ya, langsung dibalikin kayaknya Rack bakal berbahaya tuh dia ketarik tentunya sama opportunity-nya. Tapi di sini passive nggak boleh berguna, tapi masih ada sedikit passive lagi. Si Isaac Vincent matchup-nya miss. Tandros-nya juga nggak terlalu bisa membunuh seorang Lemon. Zilong kayaknya akan bertemu dengan Lemon satu demi satu. Dan Lemon masih bisa survive. What a play, Lemon! What a play! Monster kill! Wow, Lemon! Namun lihat kerugian yang didapat, langsung Lemonnya mencari celah ke bottom lane. Quack terpisah dari teman-temannya, bakal langsung diajar koneksi Stroy Connect. Tetap terbunuh oleh seorang Lemon tentunya. Mengharuskan pelan Rek, hati-hati Rek, masih dalam Lemon. Dan bahaya tershutdown di sini, Instinct. Betul banget, langsung di spear strike dan spear flip. Betul banget, dan tapi lihat Lemon datang tiba-tiba mengubah segalanya. Dan healnya masih ada dari persoalan Quack. Lemon terlalu nafsu, sepertinya terlalu dalam. Lemon gak punya apa-apa, masih punya masalah dan masih ada Gatrek. Si Gocek masih mencoba survive. Lemon masih punya Fleet tentunya. Lemon! What a play, Lemon. Digocek. Digocek lagi. Dan langsung Estesnya mati sepertinya. Bakal berbahaya, Lemon. 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 Woi, aduh. Oh my god. Ini yang over dan Fabian dalam bahaya sepertinya. Salah execution, tapi di sini stunnya langsung menet 3 hero sekaligus. Lemon, where's Lemon? Lemon yang ke belakang ke Fabian, tapi Fabian masih memiliki skill untuk mundur, namun dia kenir, mencoba blender, mencoba mundur. Tapi di sini, Essie Quack memundur, mati sebenarnya. Tapi dilihat dari Saber, mencoba survive, membunuh seorang Zilong, double kill dari seorang Instinct. Anarchy masih punya nafas, tapi lihat di bottom lane kayaknya bakal dikejar. Tapi lihat di sini kayaknya bakal berbahaya tentunya. Tiga orang dari Lashwell Gungkian langsung ke mid lane, yes, untuk menjaga Lemon, dan mereka langsung ngambil buff dari musuh, jungle musuh. Ini seperti gameplay awal-awal season 4. Yes. Melakukan haras dan steal blue buff. Biasanya kalau nggak di bottom ngeblok minion atau nggak di mid ya. Yes, bener banget maksudnya. Di sini biar menghalangi XP dari dapatin dari Lashwell, namun dia didapat oleh Lemon. Yes, dan lu lihat Ringnya kena, di-stun lagi. Lemon bisa mendapatkan first blood, tapi didapatkan oleh Tuturu. Yes. Nekarnya masih dalam bayang. Masih bisa kemana-mana. Masih di-stun. Lo lihat, Angelanya offset. Shukyo. Kabur datang. Yes, bener banget yang kena stun. Tidak bisa kabur ternyata seorang Akai. Ayo. Masih dipancing-pancing. Yes, sudah ada Marsha. Tapi di-stun. Lu lihat, masih bisa kabur. Masih bisa kabur. So, barrier. Dia barusan melakukan jukin itu kayak sedikit meledek. Iya, yes, mengganggu. Yes, benar banget. Sementara dari belakang lu lihat sudah ada Angela, sudah ada Distring. Masih di muspa. Ini Iron Porter bakal digunakan enggak? Masih belum. Barrier. Porternya masih belum. Tapi di sini Helcar sudah menggunakan ultimate. Dan ultimate dari
seorang Lancelot juga tidak terlalu sakit. Kagura berhasil membunuh Slay. Yes, benar banget. Sementara lu lihat, oh damage-nya, dua orang terkena Yin Yang Converter dan berhasil melakukan kill, double kill, triple kill. Ternyata Hurricane Dash terkena lagi dari seorang Labu-Labu. Maniac, please. Apakah Maniac? Maniac tidak mendapatkan rest Legum Keon. Oh, yang mati di sini. Yes. Tapi dia mendapatkan purple. Oh, tuturu. Oh. Hati-hati. Tenang, di sini masih free. Oh, oh. Barir. Pergerakannya nggak bisa dilihat. Oh, love ya. Terlalu dalam. Jadi sementara bakal ada terpulang kedua di sini, apakah untuk RRQ atau diambil oleh Luffy? Bakal dikontes oleh Luffy. Ya, kalau berdua lu harus bunuh Balmonnya dulu. Oke, okay. Sudah ada Akai di sini, jelek banget buat Kagura. Lemon maju ke depan ternyata mencari celah, tapi Kagura berhasil mendapatkan Saber dan Turtle. Diamankan oleh RRQ Otsu di sana. Dan Akai, no, Kagura masih di dalam damage. Tapi bakal bisa kabur seharusnya di sini. Ke kiri masih terlihat, posisi ada berhasil diambil oleh Balmon. Masih hidup juga di sana Freya-nya. Dia dan Hilda ini bad decision dia untuk maju. Temennya udah mati di sini, dia harus mundur. Dia agak terlambat untuk masuk ke area perang di sini dan bakal dikejar walaupun dia cukup tanky. Gak bisa kemana-mana. Gak bisa kemana-mana juga. Bye-bye. Apakah bisa kabur dan dia harus bakal mati di sini oleh Kagura. Dan Akainya lagi nih. Bisa gak ada kill? Tapi kita lihat di mid lane. Oh, Saber begitu saja dan ada mobil lewat. Halo. Tapi memang ketemu di bush di sini. Ah, sayang sekali. Masih belum bisa deal damage, tapi oh, Marsha di sana lapu-lapu. Muka pura berada di depan, berdiri damage cukup banyak di sana. Akai harus mati oleh Balmon dan Harley. Oh. Enggak. What? Oh my god, ini bakal ditabrak. Boom. That is, Zilong is dead. Enggak takut untuk kabur sebenarnya. Oh, Togi yang menggeser dikeluarkan oleh seorang Kagura di sini. Masih ada Amon. Oh, nggak bisa kemana-mana. First blood didapatkan oleh seorang Akai di situ. Dapatkan seorang Hellcat di sini. Oh, Togi yang menggeser dikeluarkan oleh seorang Lemon di sini. Mendapatkan satu high loss di situ. Sampai lupa objektif gitu. Tapi di sini, Mega Kill sudah didapatkan oleh seorang Lemon di situ. Dibantu oleh seorang Liam di sini. Ring of Punishment sudah dikeluarkan oleh high loss. Mortal Coil yang sudah mengarah seorang high loss yang masih bisa cabut Lemon. Dengan payungnya masih bisa kabur. Top lane dan Togi yang mau bahkan diincar aja sih sama seorang Lemon. Harley itu sangatlah besar pada saat ini. Ya benar. Dan Togi yang mau dikeluarkan juga pada Lemon. Mengarah ke arah Hylos. Gak bisa kemana-mana di situ. Bahkan langsung menginisiasi turret untuk di bottom lane. Sedangkan Lo sudah menuju ke arah top lane. Mendapatkan satu lagi sepertinya. Dan bahkan langsung menuju ke base-nya aja bakal menjadi game terakhir untuk RRQ base-nya. Gak ada yang bisa mendefense di sini dari tim XCN. Chow berusaha setengah mati, tapi base-nya harus di-shutdown oleh tim RRQ. 2-0. Entah itu nge-lock seorang Kagura, entah itu nge-lock seorang Lancelot, ataupun Kari. Itu sangat penting. Dia bakal bisa nge-lock satu hero one, tapi di situ dalam bahaya. Tuh, akankah menjadi korban dari Alice? Iya, Alice mengejar begitu saja dan lalu mati, ingin dibalas lagi dan lagi. RRQ gak akan membiarkan temannya mati begitu saja. Lancelot langsung membunuh dua di sini. Danki dan Kido harus mati dengan RRQ terus-terusan. Dan tim RRQ di sini bermain sangat objektif. Kita lihat dia udah mau mendapatkan dua turret dan bahkan mau mendapatkan tiga kali ini. Tapi bakal di-stop mungkin dari tim. Oh, untuk maju ke depan, Orb sudah dikeluarkan, Femirer sudah dikeluarkan, tapi now dia harus mati di situ. Damage yang diterima terlalu besar, turret dan juga semua aim damage masuk ke dalam dia. Tapi di sini kita bisa melihat terjebak begitu saja, masih bisa kabur dari ayam jago. Kita tidak mengincar misi gitu, mereka harus mengincar hal-hal lain. Tapi di bottom lane di sini ada seorang Kido yang mengeluarkan Orbnya, bisa kembali lagi. Tapi di sini Grok udah harus mati. Damage dari seorang Lancelot juga sangat besar di menit ini. Masih ingin dikejar oleh RRQ Lemon. Kido di sini dalam bahaya. Ada backup yang dilakukan oleh tim RRQ. Kido terhimpit di sini. Ketemu di bus dan akan kembali bisa kabur di sini. 4 hero mengejar, 1 Alice. Pas dia berada di sana, tapi memang dari tim RRQ-nya emang sigap ke arah bottom lane. Dan di sini kita bisa melihat akankah mati dari AM Jogo. Masih bisa kabur, masih bisa. Tapi di sini ada Unstoppable didapatkan oleh seorang Kagura. Lemon, tapi dalam posisi sedikit berbahaya kali ini, mencoba untuk sedikit mundur. Terlalu tipis dan akankah masih bisa selamat dan masih mendapatkan mati dengan 5 turret dan juga perbedaan 5, sekitar 4.000. Luar dan Oge Mokyo dikeluarkan kepada Rek dengan damage yang sangat besar, bahkan 2-1 dan harus mati.